Oke, kita gas ya. Ready gas, kita gas. Gas main ganteng. Habis ini ada slot lagi. Gas min ganteng. Oke, kita masuk ke dalam draftnya. Apakah yang akan diban oleh tim biru? Cuan, apa perintahmu? Halo, kamu nanya. Oke, Fanny rupanya yang diban. Halo, Abdullah saja. Uranus telah bangkit. Oke, Uranus ya guys ya. Kemudian tim biru, Upin Ipin, apakah yang akan bisa 5 ban enggak, Bang? Kalau 5 ban ini, Bang, apa namanya? Itu dunia. Misal nih lu request hero, misal nih. Bisa sih 10 ban, cuman ini apa namanya? Kasian teman kalian kalau request hero, misal nih request link, nanti link ke ban, nah gitu, guys. Siapa target? Enggak baik, Cok. Sama ini apa namanya? Buang-buang waktu juga sih. Sama aja sih ini ban 6 sama ban 10, ya enggak sih? Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Gua udah sepakat sih sama admin, ya udah ban 6 aja. Sisa berapa emang slotnya? Acel masih ada 3. Ini kalau dipakai jadi 2, Cel, oke. Aku melihat banyak. Bisa gua dapat sekarang enggak? Bisa, habis ini langsung main. Oke, kita lihat Roger. Nah, dipick dari seorang Chozi, kemudian Super Raka, apakah yang akan di pick? Dari seorang Raka. Abis ini ada slot ya, oke. Ada berapa ya ini? Chozi main, Acel masih. Abis itu masih itu sih, masih itu sih, sama sih ini di WA ini, guys. Apa sih dia bilang tadi? Kesakitan. Skin kebuka semua enggak? Iya, kebuka semua, guys. Bahwa aku masih hidup. Skin emblem sama history itu turnamen. Slot masih ada, masih ada. Oke, kita lihat Yisan Shin. Dipik. Maksudnya Terizla dipik dari seorang Oyot. Cara donate. Nonton tutorial di YouTube cara mendonet Saweria, oke. Gitu ya, Bang. Bang kamu nanya. Mereka memanggilku seorang pahlawan. Cara mendonet Saweria, oke. Nah, gitu, guys. Kalau gua jelasin belum tentu lu ngerti, Cok. Mending lu nonton tutorial, oke? Di YouTube banyak tuh, langsung ngerti kamu kalau misalkan nonton. Oke, kita lihat dari Cubemon, apakah yang akan di pick dari seorang Cubemon? Pakuito kah? Cubemon. Tinju dibalas tinju. Oke, paku itu rupanya ya, guys ya. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Aku suka. Franco rupanya di pagi hari. Udah di pick. Di ban maksudnya. Oke, kemudian dari seorang ROG IMX, apakah yang akan di pick para Miska? Halo Bocarang Gena. Aku terlahir untuk melakukan menipu sang maut. Semuanya akan dilahap oleh api. Oke, Valir. Semua akan tunduk pada kekuasaan. Kemudian Kufra ya, guys ya, dari seorang YNZ. Inilah dia line up-nya, ada Cloud, ada Yisan Shin, ada Terizla, ada Valir dan juga Cho. Kemudian di tim merah ada Brody, ada Roger, ada Pakuito, ada Faramis, ada Kufra. 370 koin berapa match? 370. Bentar ya, gua hitungin dulu ya.
5 match dapat 5 slot Bang Pan 22 100, oke. Bentar ya, oke, kamu nanya. Oke, kita lihat, sudah kita bentar lagi kita masuk dalam match-nya. Sisa slot berapa? Masih banyak, guys, masih banyak. Abis ini masih banyak slot. Masih ada tujuan kayaknya, tujuan slot. Bang, aku abis ini apa? Aku abis ini lagi ya. Ntar donate lagi. Oke, siap Cesar. Kita masuk ke dalam match-nya. Ada jungler dari tim merah, ada Yi Sanxin dari seorang Sep XX. Kemudian jungler dari tim merah ada Chozi menggunakan Roger rupanya. Welcome Patu Rahman. Sudah mulai ke arah purple buff-nya rupanya ya, Cesar. Kemudian di arah tim biru ada Yi Sanxin di sini ke arah orange buff. XP laner dari tim biru ada Terizla yang digunakan oleh Oyot, kemudian Pakuito ya. Oke. Ya, mid lane Paramis satu buat tarikan kan seorang Chow-nya. Super Chell nampaknya ditarik, satu buat tembakan Roger. Digaruk nampaknya Chow-nya, tapi kita lihat Chow masih bisa untuk mundur. Mulai mengaras rupanya dari seorang Kufra dan Pekito. Cubeman. Tarian defense karena depan dan belakang satu budget Kundo Chow ke arah Kufranya. Namun kita lihat bouncing boleh digunakan, ada Roger mulai maju ke arah depan, nampaknya ingin diaras buffnya, namun satu dorongan dari seorang siapa itu tadi, Valir. Retribution connect dari seorang Rogernya, perlu diamankan di arah top lane. Oh, Roger ditumbangkan dari seorang Sanxin. 2 poin kill diamankan juga, Kufra ditumbangkan. Oke, 3 poin kill dikantongi dari tim biru dari early game ini, guys. Kemudian di sisi lain di arah god lanernya ada Cloud dan juga Brody, mulai clear minion saja mengumpulkan goldnya. Oke, Roger fokus arah seorang Chow-nya. Chow kali ini dikejar ada seorang Roger. Roger masih ingin lebih, Chow mungkin ngasih info tapi kita ada one last hit. Chow mungkin masih bisa, tapi kita lihat pasif Kufra ditumbangkan pula Chow-nya. Iya guys ya, Chow super chill terpaksa harus ditumbangkan, terpick off dari seorang Kufra tadi, kena pasif Kufra guys. Sementara itu kita lihat Pekito, satu bantuan shocker dibuka Yi Sanxin. Ada Paramis, satu pergerakan Paramis ke atas untuk mengambil level 4 rupanya. Kamu nanya baru saja mengirimkan dukungan 5000. Dari Revenge Kufra, tapi kita lihat Roger ditumpangkan orang Valir. Masih ingin lebih pula Chow, Jet Kundo, Shun pada Dua Dragon, penalti zone-nya. Konek ke depan karena seorang Pekito. Pekito kali ini dikejar seorang Terizla, masih ingin lebih pula. Tapi kita lihat yang menjadi korban Kufranya tadi ditumbangkan dari seorang Chow ya guys ya. What? Oke, kamu nanya Don ya. Abis ini main ya, kamu nanya. Oke, 6 slot lagi guys. Gua habis donate tuh bang. Iya ya, udah masuk. Halo Raya. Udah gua kirim ID tuh. Iya. Habis ini ya. Habis ini main ya. Oke, kita lihat di sisi dari atas lagi. Tunggu pergerakan. Ini nampaknya Terizla menang lane ya guys ya. Terran defense. Sekarang seorang paling ada Terran race. Paling terkena. Ultimate dari seorang Kufra, ada Blessing Duet dibuka. Namun kita lihat Valir sekarang satu botol dapat memori dari seorang Brody. Valir ditumbangkan, masih ingin lebih pula, namun ada dua update dari seorang Chow-nya. Tapi bisa di backup dengan God Altar dari seorang Paramis. Belum ada tumbangan dari tim merah. Yi Sanxin is coming. Belum inisiasi ke arah depan rupanya. Farming saja, Jet Kundo sumpah. Tapi Brody, Tarian Revenge. Battle Mirror Image, Cloud ke arah belakang. Masih ada slot nggak? Masih ada. Mau ajak teman kah? Masih bisa, oke. Oh, nampak memorinya connect. Kali ini Chow ditumbangkan. Brody, what? Brody yang teroutplay. Kirain Chow yang mati, guys. Ternyata Brody ya, guys, yang ditumbangkan.
Way of Dragon. Tapi kita lihat dari seorang super cell-nya belum ada inisiasi. Karena belakang mutant shocker dibuka. Bisa Sin kali ini karena turtle rupanya. Kalau di ala Soundboy ganteng ini. Udah lama kali ya Soundboy kita enggak live room tour, dia kundok karena depan. Namun kita lihat dari seorang Roger ditemukan seorang Terizla. Kutal terdibukan namun Paramis menjadi korban kali ini. Pekito terpaksa harus dipukul mundur kali ini, dikejar 4 member tim biru di arah top lane. Tapi kita lihat Claude-nya ditumbangkan juga dari bottom lane dari seorang Brody. Oke, setelah konsil dibuka Chow, kali ini penalti zone yang dibuka. Pakuito terjebak, namun ada Way of Dragon. Pakuito sekarat, kali ini mencoba untuk mundur. Pakuito mengurangkan sprintnya, masih bisa selamat dari seorang Pakuito. Sementara itu Brody seorang diri. Palir datang dengan api asmaranya, terkena stun dari seorang Brody-nya. Tapi kita lihat Brody bukan Trigger, tidak bisa terselamatkan. Namun Cloud-nya pun harus ditumbangkan. Kupra kali ini mencoba untuk mundur. Masih bisa selamat ya guys ya. Oke, setelah pergerakan Chow dan Palir di reset di arah bottom lane guys. Baru mulai RT kah di? Iya baru mulai, baru match 1. Tadi gua lambat live sih. Gua tadi start live di jam berapa ya? Jam 17.40an tadi gua. Berapa ya? 17.30an kayaknya. Pusing ball Kupra kali ini. Harus sampai Kitonya, namun Terizla. Tonjokan Montek gagal dari seorang Chow-nya. The Way of Dragon penalty zone dibuka. Gold Talon juga dibuka dari seorang Paramis-nya. Tapi kita lihat Chow yang menjadi korban kali ini. Satu pokoknya yang Terizla masih sangat kuat Terizla-nya. Terpaksa Kupra dipukul mundur. Tyrant Repens menggunakan flicker Terizla karena belakang. Namun kita lihat Terizla-nya mengontrol seorang Pekito. Masih ingin lebih kah dia? Gue tarikan Paramis karena Terizla tershutdown di arah top lane. Kamu nanya akun kedua baru saja mengirimkan dukungan 5.000 ID 438.931.967. Hello, hello El. Oke, Bang Kamunanya. Berarti Bang Kamunanya dua orang ya. Mutant Shocker dibuka dari seorang Isan Sin. Di arah depan Valirnya. Sedangkan darahnya hilang. Masih bisa selamat lampanya. Masih buat untuk mundur. Oke, sementara itu free turtle untuk Isan Sin tadi. Zoning lagi kembali tim merah dari seorang Cloud dan Chow. Kamu nanya. Halo, kamu nanya. Udah masuk. Oke, udah masuk. 2x5.000. Oh, Palir ditumbangkan bersama dengan Chow-nya ya guys ya. 2 poin kill dikantongi tim merah barusan. Ini Terizla-nya mulai merusuh tapi seorang diri Terizla-nya yang di depan. Terjebak, mau lari kemana-mana jadi goyang Terizla. Apakah ditumbangkan? Ditumbangkan. Isan Sin seorang diri juga mencoba untuk mundur. Tersisa 2 member tim biru kali ini. Sampai jam berapa di? 9:30? Enggak, itu yang apa ini? Donate akun kedua teman gue bang. Iya. Donate kedua akun teman gue bang. Iya siap. Nanti gue invite dua-duanya ya. Mega kill diamankan, baru ditumbangkan bersama dengan Kupranya yang ditumbang oleh seorang Valir. Masih ingin lebih kah dia? Tapi kita lihat Pekito tidak berani untuk melakukan inisiasi lebih. Oke, Jet Kundo, karo seorang Chow, karo seorang Roger maksudnya. Oke. Berarti abis ini min 5 ya, 5 slot lagi guys. Lagi ajan guys, gue stop caster dulu ya. Lagi ajan Isa guys, oke. Gue mute mikrofon dulu ya, gak apa-apa ya. Oke, nanti gue balas typingan kalian lewat ini, lewat chat. Oke, gak apa-apa ya, lagi ajan soalnya guys.
team turret has been destroyed. Cek web out ternyata guys. Dari tim merah berhasil mendapatkan web out. Sorry ya tadi gua ini apa namanya? Matiin mic. Dokternya lagi ajan Isa di tempat gua guys. Kufra jadi korban kali ini dari seorang Isansin. Langsung terpick off ya guys ya. Tadi double kill diamankan dari seorang Super Raka tadi menggunakan Brody guys. Pekito, Paramis dikejar seorang Sanshin, ditumbangkan juga Paramisnya. Pekitonya sekarat, tapi kita lihat masih ingin meng-clear minion saja rupanya. Inisiasi Lord dari seorang Sanshin dan Chou di area tersebut. Siapakah yang akan mendapatkan Lordnya? Karena kita lihat Roger sudah mulai bersiap. Tunggu zoningan, Chou ada mutasi shocker dibuka. Ketahuan posisi dari seorang Rogernya. Namun Valir datang dengan api-api asmaranya. Didorong tanpa Roger, flicker digunakan. Masih bisa terbunuh, tapi Lordnya diamankan dari seorang Isansin. Kali ini Roger, ada The Way of Dragon. Connect ada Roger, ada Terislah pula is coming. Kali ini Roger, seorang diri. Bisa untuk mundur kah? Masih bisa untuk mundur. Kufra mencoba untuk maju, tapi kita lihat Kufranya. Ada backup dari teman-temannya. Sementara itu Brody dengan Pekitonya di arah depan. Aku habis ini. Iya Bang Van. Iya. Bang Van solo kah? Oh, Valir kali ini terkena pokoknya seorang Brody. Sakit banget damage-nya. Namun kita lihat penalty zone-nya. Konek ke arah seorang Brody. Brody terkena Jet Kundo. Shun pun dari seorang Chou. Tersakdown dari seorang Isansin. Tadi Ripes. Namun kita lihat gak ada backup dari teman-temannya. Pak Wito sekarat. Dikejar, ditumbangkan. Double kill diamankan. Lagi pertama kill. Blessing duet. Dibuka dari seorang Cloud. Ada The Way of Dagger. Karena depan Monte Shocker juga dibuka dari seorang Isansin. Ada Gortal di bawah Parami. Start kita. Roger. Terpikam dari seorang Terisla. Masih ingin lebih kacau ke depan. Namun kita lihat berhasil mundur. Nampak dari seorang Parami. Masih bisa selamat bersama dengan Kufra. Tapi Lordnya kita lihat sudah mulai berjalan di arah bottom lane. Sementara tim dari member dari tim merah 3 yang terpick off guys. Tersisa 2 member, mampukah mendefend? Apakah ini di end? Ataukah bisa di defend? Oke, Paramis kali ini Tyrant Revenge Kufra coba untuk mundur. Lordnya sudah mulai masuk ke dalam base turret. Namun ada penalti zone langsung Terislanya. Kali ini Aton dapat memori Brody ke arah depan. Namun kita lihat mana Paramis yang tumpangkan. Brody ke arah seorang Isansin. Di end saja rupanya. Masih ada slot nggak? Masih ada. Ntar ya, kabar ya guys, gua telepon admin dulu guys, biar tegas. Oke, udah digas guys. Apa ini? Bang, pengen please join. Uranus. Ya, donate aja. Oke, Uranus sudah di-ban rupanya dari tim biru. Kemudian, apakah yang akan di-ban selanjutnya dari tim merah? Tuan, apa perintahmu? Ya, jangan spam ya. Kalau spam, gue blok, guys. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit. Tapi yang lain udah pada main di sini, Dera atau Asterix. Ya, tapi apa namanya? Nggak tahu kemana dia. Mereka sering main-main ke sini juga sih. Kuis bang, udah 20k tap. Oh iya kah? Mana ada cowok 20k? Baru di gua baru 17k anjay. 17k,3 anjay. Sniper siap. Siapa targetku? Di gua masih 13
17K,3. Lah iya sumpah, ngebug kali. TikTok kadang ngebug gitu, guys. 19K anjir di sini. Nah, itu ada 20K, ada 19K. Di gua 17K. Di gua udah 20K. Berarti ngebug anjay. Ngebug. Drillnya itu di gua puki. Ada kuis kadi, ada dong, tapi tetap layar sampai 20K. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Udah tembus. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan. Belum, kita. Di gua udah, di gua baru 17K,3 anjay. Sumpah ini. Oke, kita lihat Kadita Cloud udah diamankan. Cowok juga udah dipick dari kesakitan tim biru. Oke, adalah bukti Brody ya guys ya, Brody Element. Masih loh, hidup. Iya. Enggak tahu kayak mana guys. Enggak tahu juga gua. TikTok emang sekarang ngebug gitu loh. Kalau di gua udah 20K aku baru gua udah kasih kuis lagi. Kali bangsa. Di gua juga belum, baru 19K. Nah, ya kan. Sepi ya di, pada gak mau RTK ini. Pilihan ada di tanganku. Iya. Gimana ya? Sepi atau rame diin aja, dinikmatin aja ya, guys. Apa ini? Ngikut dulu aja ngomong ya 20K. Nah, iya guys. Aman. Gua kalau 20K gua udah ini apa namanya ngomong. Nah, di gua ini 17K,8. Tadi kan 0,3, ini 0,8. Oke, kita lihat Xavier. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Dan Franco di band ya, guys ya. Oh, dari seorang yes, hi. Apakah yang akan di... Yang oh, terkuatlah, yang bertahan. Habis ini ada Cesar, ada WHYY, dua orang. Ada siapa? Ada si siapa tadi? Ayo Musa, siap. Si ini siapa? Raya Tizi. Ah, itu doang sih. Saber. Itu doang, guys. Kalian tidak bisa dimaafkan. Oke, kita lihat Gusion di pick, kemudian Heiloska dari seorang YesHai. Kemudian bang siapa tadi yang ini ya? Yang pakai koin itu ya, lupa cok. Nicknya yang mana tadi ya? Yang pakai koin. Oh, nicknya yang kayak cewek-cewek. Gua akan tunduk pada kekuasaanku. Preset mas. Nah, udah 19K guys. Aku tahu semua rahasia yang kau sembunyikan di dalam kegelapan. Satu kali lagi baru kuis, oke. Okay. Oke, okay, kita lihat. Di gua stuck 19K. Di gua juga. Halo Alvin. Kuisnya tentang apa, Di? Mobile Legend lah. Oke, okay, kita lihat tim biru ada Chow, ada Brody kembali, ada Roger, ada Gusion, ada Kufra. 20K kuis, ya kuis. Kemudian di tim merah ada Cloud, ada Fanny. Ada Fanny, ada Cloud, ada Kadita, ada Esmeralda, ada Saphir dan juga Hayabusa. Siapakah yang akan menang? Kita nonton aja guys matchnya. Iya guys ya. Udah kuis kah sekarang tumben? Ya kasih kuis aja. Tapi orang tap-tap dulu. Iya enggak? Boleh troll enggak bang? Pengen nyoba skin tapi... apa ini gak bisa rollnya, nggak apa-apa kalau mau pakai hero ini tapi jangan feeder, oke? Misal nih lu troll itu ini guys ya, ngetroll itu ini guys sebenarnya apa namanya, misal nih teman kalian pick Link terus kalian pick apa misal pick Nana terus pakai Retri, nah itu namanya ngetroll. Tapi kalau misalkan lu mau mainin hero terus lu apa namanya belum terlalu tahu makainya tapi lu pengen nyobain skinnya, boleh aja guys,
Boleh-boleh aja sih. Welcome. Selama kalian nggak ini nggak gangguin teman kalian, guys. Halo, halo, Cel. Abis ini mau main kak Cel? Abis ini mau isi nggak Cel? Oke, sudah mulai karena midlane rupanya. Boleh, boleh, oke. Kak Dita, 20k bang? Belum. Masih 19k, berapa nih? 19k,8. 19,8k. Kita lihat dari seorang Kadita mulai mengaras, tapi Parvel Bob dari Roger berhasil diamankan dari seorang Roger ya. Tadi itu Hayabusa di arah Rizky. Lu hapus pertemanan sama gue ya? Wah, kemarin tuh gue mau ini apa namanya, follow orang, cuman ini pertemanan gue full. Ya mau gak mau gue hapus. Gue hapus semua cok. Kayak Dera gue hapus, kayak Muklis gue hapus, lu, Sepeng, nah gitu guys. Asterik kagak gue hapus soalnya dia main. Acel juga gue hapus, tapi gue invit lagi. Kan bisa diinvit lagi pin, ya gak? Tapi kalau di akun besar masih berteman coy. Hah? Udah 21 bang. Oke lah, tapi gue ada slot kan? Ada. Ada dong pin. Masih ada berapa LP nya? Masih ada 2 pin. Oke, kita lihat dari seorang gasennya. Keterkapai tripai, perspelot diamankan dari seorang Kadita tadi ya guys ya. Mau main kah abis ini? Alpin masih ada 2 slot. Acel juga, tinggal 2. Next gue main, oke. Abis ini kah? Lepas ini kah? Halo Zain. Gak rugi Kadi, 5k tuh. Sebenarnya ini sih apa namanya, cuan tapi dikit. Biasanya kan gue kalau 7k cuan gue apa namanya, satu match tuh 30k. Nah kalau di 5k-nya ini ya 10k doang, nggak apa-apa lah. Tipis-tipis nggak apa-apa lagi, penting rame. Oke, kita lihat dari seorang Roger yang memang turtle, tapi kita lihat Kufra itu makan seorang Esmeralda. Oh, Roger seorang diri. Sekali busa sekarat, membuka muka Gusen, dengan Gusen connect. Roger dikejar seorang Esmeralda, one last hit. Rogernya masih bisa menggocek, masih bisa untuk mundur Rogernya guys ya. Tapi kita lihat Saphir masih ingin lebih. Namun, di area bottom lane, solo kill terjadi, Brody. Menumbang seorang Cloud di area bottom lane ya guys ya. What the play, Brody? Solo kill. Dia ada seorang Bodrex element. Kuis bang, iya nanti. Kabar ya, habis matchnya, oke. Oke, kita lihat Gusion temuannya seorang Kadita. Semoga aja rame karena udah turun harganya. Amin, Zen. Halo Zen, ganteng. Brody terpikat dari seorang Kadita, terbaru retribution, namun kita lihat Brody ditumbangkan dari seorang Kaditanya. Block Cloud, kita mirror image karena depan ada Titan Repaint dari seorang Kupra, ada Blessing God juga dibuka. Kupra kali mencoba untuk mundurkan bouncing ballnya, masih bisa selamat. Ada satu buah pergerakan dari seorang Roger di area mid lane. Siapa menjadi target kali ini? Saphir. Oke, Roger mengamuk dari depan, menumbangkan seorang Saphir, masih ingin lebih, tapi Hayabusa menumbangkan seorang Gashen. Ada shadow kill. Kita lihat masih bisa dihindari, Cloud sekarat, ditumbangkan juga, double kill diamankan dari seorang Roger ya. Onyx tanpa Kairi, tadi kalah 2-0, iya, gue juga nonton tadi.
Oke, namun kita lihat surprise attack dari seorang Kadita karena seorang Rogernya ditumbangkan, killing spree diamankan dari seorang Kadita. Tas rekor dari seorang Cubemon. Halo Santoso. Lama baru saja mengirimkan dukungan 5.283.655.301 rob IMX. IMX, oke okay, IMX. Oh. Kali ini Ibu sama memang turtle, tapi kita lihat Cooper itu bukan seorang Claudenya, tapi Esmeralda menumbangkan seorang Brody di area bottom lane. Oh, ini bencana bagi tim biru, tapi kita lihat Chow. Oh, Chow. Kenapa Chow-nya, guys? Saya buka parah. Quiz kayak iya, sabar ya. Habis match-nya baru quiz. Okay. Oh, Xavier. Dengan flickernya untuk mundur, serbu downing light. Roger ditumbangkan oleh Esmeralda. Petrify digunakan Guasin. Masih bisa untuk mundur dia. Tapi sama pokingan Brody karena Esmeralda. Wah, yeay, kali ini mencoba untuk mundur. Tapi kita lihat, masih bisa selamat. Tapi ada terdapat memory. Still survive dari seorang WHYY-nya. Roger Sandwich Gaming, Kadita kembali, Roger terpick off. Again ditumbangkan kembali dari seorang Kadita. What the play Roger? Wombo dagger Gusen ke arah depan. Namun ada coach shadow dari seorang Hayabusanya. Masih konek ke arah seorang Gusen. Apakah ada shadow kiru? Belum ada rupanya. Tapi itu red di arah mid lane didapatkan dari tim merah. Iya guys ya. Ini videonya gue upload di YouTube ya guys. Ini videonya gue upload di YouTube guys. Ini live-nya gue record. Abis itu besok gue upload guys. Gue besok upload di YouTube. Oke. Besok jam berapa bang? Besok sore lah guys ya, jam-jam 5-an gue upload. Atau pagi lah ya. Kali ini Saphir menjadi korban dari seorang Gusion. Ada sebuah pergerakan di Cloud. Ke depan, tapi kita lihat. Kelas bang Lee. Oke Roger, coba untuk mundur. Saat gue pergerakan WHY, ke arah seorang Rogernya. Tapi di sisi lain, shadow kill dan seorang Hayabusanya karena serang Gusion yang ditumbangkan. Hayabusa kali ini gak punya pocket shadow, masih bisa untuk mundur karena tadi terjebak di arah turret. Roger mendekati pergerakan dan seorang Hayabusa di double kill diamankan dari seorang Roger. Hayabusa maksudnya. Tim gua ada yang AFK. Ya parah banget co, yang AFK. Tapi kalau AFK nggak gua ulang ya guys ya. Main aja guys, oke. Biarin aja deh AFK. Blessing duet dibuka dari seorang Cloud-nya. Brody kali ditumbangkan. Wombo-kombo dagger Gusion. Belum konek karena seorang Cloud. Downing light tadi. Ke depan, namun Kadita. Sandwich Gaming kembali. 2 poin kill diamankan. Double kill dari seorang Kaditanya. Cowok kali ini mencoba untuk maju. Tapi kita lihat terlambat rupanya. Tadi revenge Kupra. Ke depan, karusang Esmeralda yang terjebak. Masih bisa selamat Esmeraldanya. Esmeralda. Sangat tanky guys ya. Blessing duet dibuka dari seorang Cloud ke depan dan belakang. Masih ada Battle Mirror Image untuk mundur. Allahu Akbar. Lord kali ini mencoba untuk masuk. Tapi kita tarik revenge. Ada bouncing ball Kufra. Ernestnya, tapi kita lihat Kupra mega kill, double kill diamankan seorang Kadita. Kadita kali ini menggila dari depan. Wombo combo di Gergusen, konek karena seorang Kaditanya. Ditumbangkan juga Kaditanya, tershutdown dari. Tapi Cloud, lihat Cloud-nya. IMX, wow, apakah di end? Oke, Battle Mirror Image. Namun kita lihat Roger, terpikap pula Gusion-nya. Di end saja rupanya. Pas gaming, ada tim merah. Apa ya Roger serius sama apa ini sama aja sama cowok mainnya.
Jangan gitulah, guys. Ayolah, kita like dulu, guys, ya. Acel login. Ready in, guys, kita gas. Sip, oke. Okay. Abis ini ada slot lagi, ya. Uranus telah bangkit. Oke, Uranus. Oh, Uranus ini, guys, ya. Apa namanya? Langganan Ben. Tuan, apa perintahmu? Oke, okay, di sini kita lihat dari apakah yang akan di-ban dari tim biru. Berapa slot di? Habis ini ya, ada Acel, maju. Ada Alpin, ada Acel, ada Alpin, ada WHY, 4 slot terisi. Waktunya pertunjukan kita. Habis itu siapa lagi, ya? Acel, Alpin, WHY 2 orang. Terus si 6 slot lagi, oke. Okay. 6 slot lagi, itu doang, oke. Aduh, astaga, Claude, iya, sorry, cok. Lupa ngomong, Cel. Habis ini aja, Cel. Kamu akan kehilangan segala. Cel, habis ini aja, Cel, sorry, Cel. Habis ini bisa pakai Claude, Claude God, oke. Okay. Siap. Siapa targetku? Oke, Cel, oke, kita lihat Esmeralda udah di pick bersama dengan Leslie-nya. Sorry, Cel, ya, sorry banget. Lupa, weh. Juga siapa pula yang ban, guys? Direct temennya malah di ban. Oke, okay, Cubemon, apakah yang akan di pick? Apakah dia pick Parsa ataukah apa? Oke, okay, D2 Pekito. Pekito Lesu itu muncul. Oke, okay, Pekito, guys, ya. Dari seorang Cubemon. Maaf, Cel. Waktunya. Iya, jangan gitu. Tidak. Jangan gitu, guys. Oke. Okay. Kalau misalkan temannya Rek, jangan di-ban. Kali ini, pilihan ada di tanganku. 6 slot lagi, Andi Saputra, oke? Okay? Andi Saputra, habis ini 6 slot lagi. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Yang terkuatlah yang bertahan. Match 3 ini, ya? Lupa ganti, anjay. Samudra mematuhi kehendakku. Oke, kita lihat Kadita. Kesakitan ini udah dipik kembali dari seorang Ero JMX. Bahwa aku masih hidup. Kemudian Brody kembali dari seorang Preset Mas. Apakah Super Cell menggunakan Franco-nya? Atau ke Johnson? Semuanya. Saber what? Sabernya Saber Roam. Tutor Saber Roam. Kemudian dari seorang ketika tubuh okay, kita menderita. Oke, si Benedetta, guys, ya. Jiwa kita bangkit. Inilah dia line up-nya, tim biru ada Link, ada Pekito, ada Parsa, ada Brody, ada Saber juga. Kemudian di tim
merah, ada Leslie, ada Esmeralda, ada Safir, ada Kadita, dan juga Benedetta. Oke, siapakah yang akan menang? Kita nonton aja guys ya matchnya. Di PWL yang pick apa? PWL. Safir kayaknya. Safir. Aku sisa 3 slot bisa tak? Aku sisain 3 slot bisa enggak? Maksudnya mau simpan gitu kah? Bisa. Mau simpan gitu kah? Bisa. Oke, kita lihat dari junglernya Link kali ini sudah mulai ke arah purple buff-nya. Oh, simpan gitu kah Bang Van? Oke, Rockwave dari seorang Kaditanya. Iya, boleh. Bisa. Coba untuk mundur dari seorang Kadita. Aku ikut ya, Di. Ntar gue donate. Oke, Andi Saputra. Tapi first blood diamankan dari seorang Kadita. Sabar yang ditumbangkan. First blood diamankan Kadita, Di. Apa yang kamu lakukan, Sabar? Itu bos Natalia sih. Oh, Rockwave dari seorang Kadita. Ada seorang D2 tadi. Wih, D2 kali ini kehilangan 2 bar darahnya, guys. Halo Dio. Oh, tapi kita lihat Sabernya mendapat 1 poin kill di arah depan. Satu buah lingkar seorang Kaditanya. Masih bisa untuk mundur saja rupanya. Di arah mid lane kali ini Saber dengan baling-balingnya sorry ke arah depan. Kadita kali ini coba untuk maju mundur, udah kayak gosokan aja Kadita guys. Oh, ada Feather Ice Strike dibuka dari seorang Parsa ke arah Turtle. Sabar inisiasi ke arah depan, namun ada Rockwave dari seorang Kaditanya. Tapi kita lihat Kekito is coming, ini tentu banget seorang Sabernya. Namun Esmeralda mengamankan Turtle-nya. Esmeralda save the day ya guys ya. Nggak ada adu retribution dari kedua tim. Terpaksa Esmeralda yang mendapatkan Turtle. Halo Z, udah room tour lagi nih Z. Oke Brody, mulai clear minion saja rupanya. Ataupun downing light, namun kita lihat gotongan dari seorang Saber karena seorang Sapir. Tempe sampai dibuka, namun ada petrify, rokok dari seorang Kaditanya. Belum konek karena siapa-siapa, Link kali ini mengambil pedang ya, sat. Masih bisa untuk mundur Link-nya. Belum ada ditumbangkan, namun kita lihat sniper Leslie konek ke depan. Saber kali ini ditumbangkan dari seorang Link.
Oh, saber. Masih ingin lebih kan depan? Belum ada yang digotong rupanya. Halo, Alvin 25. Oke, WAYE kali ini sprint digunakan. Harus sampai Pekitonya. Pekito menggunakan sprintnya untuk mundur, guys ya. Oh, tapi saber dia depan itu bangkai yang tepatnya blow. Dibuka dari seorang Esmeralda. Kali ini Parsa dikejar. Terburunya Kuep Kadita. Belum konekan siapa-siapa rupanya. Tim biru terpaksa harus dipukul mundur saja. Iya, guys ya. Pergerakan Brody, namun Link kita lihat kita tembangkan dari belakang dari seorang Esmeralda. Tempe Soblet Link menggunakan retribution-nya mendapatkan turtle rupanya. Tahun Bendeta ditumbangkan juga. Kali ini masih ingin lebih kah dari seorang Brody? Rock Web Kadita kembali masih bisa untuk flicker Brody. Halo Lingga. Tapi kita lihat Sapir langsung hilang di arah mid lane. Digotong dari seorang Saber. Satu ultimate Saber connect karena seorang Sapir rupanya. Oh, Leslie one punch to Leslie sama Brody-nya. Kali ini Leslie menggunakan flicker. Namun Tone dapat memory. Nggak connect karena siapa-siapa. One last hit Brody. Satu buah senapannya connect karena depan. Namun kita lihat Leslie terpick up dari seorang Super Cell yang menggunakan Saber. Downing light tadi miss ke arah seorang Brody dari seorang Sapir. Kita dikejar seorang Link-nya. Link gak punya ultimate, terpaksa harus mundur. Karena kalau gak mundur mati, guys. Karena berada di dalam turret. Oke, Link inisiasikan depan. Retribution-nya connect. Kali ini Benedetta. Alecto Paneblo. Gak dibuka, namun TP Soblet mengamankan Benedetta yang ditumbangkan. Sapir ditumbangkan kali ini. Oh, Saber mencoba untuk mundur. Namun kita lihat ultimate Leslie connect ke depan. Masih bisa di TP dari seorang Parsa. Belum ada yang tumbangkan dari seorang Leslie. Oh, Saber. Oh, Polix Starmon langsung hilang Link-nya pula. Iya guys ya, di kill dari seorang Esmeralda. Bang, habis ini kosong gak? Iya, ada kosong berapa ya? Ada kosong 5 slot. 5 slot ada yang kosong, Bang. Epos Rio Tizi, oke. Andi Saputra baru saja mengirimkan dukungan 5.000. It 119.811.406 nik. Oke, Super Alvarez. Oke, Super Alvarez. Di sini ya. Dua game 9.500 bang, 10.000 bang, oke. Oke, tapi kita lihat ultimate Saber Connect kembali. Kadita kali ini tumbangkan. Sabila, pas banget di dana 9.500 nih. Udahlah, boleh lah ya. Boleh lah. Gak apa lah. Boleh. 9.500 bolehlah. Dananya di mana? Di Saweria, oke. Okay. Kalau mau TF dana bisa juga, chat WA aja kalau misalkan mau TF dana. Itu link WA ada di bio. Tuh kamu gabung grup aja. Habis itu chat gua. Nah, gua admin di grup itu, oke. Okay. TF dana ya udah lu chat gua aja, oke. Okay. Lu gabung grup, abis itu lu ambil nomor gua di grup itu. Di grup itu cuman gua admin, guys. Jadi enak, oke. Okay. TP Soblet dibuka dari depan. Namun ada Rockweb Kadita masih bisa berhindar rupanya. 5.269.384.060. Bang Samuan abis ini ya, Bang Samuan. Chat gua P, apa kek, gitu aja, oke. Okay. Nanti gue kasih nomor dana. Yogiwa759@gmail.com baru saja mengirimkan dukungan 5.000. Bang, aku ikut ID, oke. BG aku ikut IT 765.632.740. Udah wechat. Udah ya. Oke, siap. Tapi kita lihat Saber tersadar dengan Esmeralda. Mega kill diamankan. Esmeralda gendong-gendong nih, guys. Esmeralda gendong-gendong ya, guys ya. Unstoppable dia dapatkan di top lane. Paku itu tumbangkan kembali. Gacor kan Saber gua, gacor enggak kayak Saber gua ya. Yogi gunting. Oke, okay, siap Bang Yogi.
WKWK. Iya. Oke, kita lihat linknya. Karena seorang Saphir, Saphirnya sekarat. Kali ini Link memukul tempe sobletnya. Saphir yang menjadi korban kali ini. Link berhasil untuk mundur. Tapi kita lihat Brody masih ingin mengamankan Purple Bubble dari depan. Vendetta mengamankan Purple Bubble dengan Retribution. Counter Brody siapa bang? Perangko guys. Kalau dapat. Kalau nggak dapat ya nggak bisa di counter. Halo. Iya kan? Perangko kalau dapat. Kalau nggak dapat ya... Oh, tapi kita lihat Tone dapat memori Brody-nya. Menumbang seorang Benedetta. Iya guys ya. Oh, Leslie kali ini apakah ditumbangkan? Satu pokingan digotong lagi Leslie-nya, ditumbangkan lagi. Dan ada seorang Super Cell. Super Cell menggacor memang menggunakan saber guys ya. Saber Rom. Satu persatu Outer Turret dari tim merah ditumbangkan. Cek WA ada TF. Oke. ID. Red team turret has been destroyed. Team hero has been slain. Halo Snow. Udah turun nih harganya Snow. Karena ini katanya bulan bokeh. Ya udah gua turunin dah ya. Oke. Jadi 5K. Linknya inisiasi ke depan. Ingin mencuri purple buff lagi rupanya. Rockwave Kadita masih bisa untuk mundur saber rupanya. Starmon Esmeralda masih bisa miss rupanya. Masih miss. TP Soblet Link seorang diri di depan. Set Link 4 3 1 2 3 4 langsung hilang nampaknya Linknya. Rockwave Kadita bro ditumbangkan. Oh, ini bencana. Dua member tim biru ditumbangkan. Apakah ini adalah inisiasi Lord dari tim merah? Karena kita lihat jungler dari tim biru hilang guys ya. Tepannya blow, dibuka Benedetta, dia ada Lordnya. Namun kita lihat Saber di gotongannya, connect Benedetta tumbangkan, namun kita lihat Monster Kill didapatkan Esmeralda, Saber yang ditumbangkan di area tersebut. Oke, ada Banner Ice Strike dibuka, namun ada Kadita yang sekarat kali ini. Masih bisa digocek Ultimate Parsa. Habis ini ada satu Sword nggak mas? Ada. Oh, tapi kita lihat Vekito-nya menumbang seorang Kadita. Masih ingin lebih, double kill diamankan. Oke, Lordnya diamankan dari seorang Vekito. Save the day ya guys, siapa Vekito-nya? What the play Vekito baru datang langsung dapat Lord. Kasih tahu. Menggacor coy si ini siapa namanya si Acel guys, si Super Cell. Dengan Saber Roam-nya. Electrofane belum dibuka, ada Tempest Soblet juga dibuka dari seorang Link-nya. Kali ini siapa yang ditumbangkan? Kali ini Link yang bertumbangkan dari seorang Leslie. Sakit banget damage-nya. Lord-nya masih ingin masuk, masih masuk rupanya. Tapi Brody ditumbangkan juga. Godlike diamankan dari seorang WHYYE. Ya mulai Esmeralda, Pera Strike dibuka dari seorang Esmeralda-nya. Tapi masih bisa digocek. Kali ini Benedetta set maju mundur. Udah kayak gosokan. Oke, masih bisa untuk mundur nampaknya Benedetta. Satu buah senapan Leslie ke arah depan. Belum ada yang ditumbangkan rupanya. Ya guys ya. Belum ada inisiasi war dari kedua tim. Masih ada siapa namanya? What?
Brody ambil purple buffling. Kenapa diambil? Wesker baru saja mengirimkan dukungan 5.000. Hi. Wesker, hai Wesker. Wesker drop ID dong, kalau misalkan Doni itu sertain ID-nya guys. Tapi kita lihat, Link kali ini diterculik di depan seorang diri. Satu buah rockwave dari seorang Kadita menumbangkan seorang Link ya guys ya. Sakit banget damage-nya, ngeburst banget damage dari seorang Kadita. Wesker drop ID. Kita menggunakan sprint untuk mundur, untuk kabur. Itu mas, ketinggalan. Oke, abis ini gue add ya. Esmeralda-nya harus mati sih guys, udah snowball kali nih Esme. Kau orang mana bang? Sulawesi bang. Sulawesi yo. Esme auto diban si pastitar. Kita udah, tapi kita lihat Kakito, tapi kalau ada seorang Kaditanya, namun Kadita pun harus terpick off dari seorang Parsa. Tadi satu buah Pedera Ice Strike, legendary dapatkan Esme di arah bottom lane, Saber yang ditumbangkan. Masih ingin lebih pula Bendita seorang diri di depan, dan ada tempat yang belum dibuka. Ekonek ada seorang Brodynya, tapi Leslie membackup pergerakan seorang Bendita, Brody yang ditumbangkan. Link masih ingin lebih ada TP sobat dibuka. Link kali ini seorang diri terkena stun, terkena Mystic Pilih seorang Saphir. Link coba untuk mundur, tapi kita lihat Linknya masih dikejar dari seorang Esmeralda kali ini. Ada Downing Light, Burning Star Moon ke arah seorang Linknya. Link coba untuk mundur, tapi kita lihat Link gak punya skill satu lagi. Leslie is coming, Linknya sekarat banget. Mulai kemana-mana digoyang, senapan Leslie connect. Tah, langsung merenggut nyawa dari seorang Link. Aduh, Link. Kenapa kamu mati, Link? Oke, member dari tim merah sudah mulai lengkap semua. Inisiasi Lord dan seorang WHY di arah Lord yang nampaknya gendong-gendong Esmeraldanya. Esmeralda WHY ya guys. Oh, tumbangan seorang Saphir sabernya, tapi kita lihat Saber pun harus tumbangan dari seorang Esmeralda. Pre-Lord untuk tim merah rupanya. Kekito kali ini, kita harus serang Benedetta. Lalu tempatnya belum dibuka, namun Rockwave Kadita, siapa yang ditumbangkan? Benedetta yang ditumbangkan rupanya. Terlalu jauh inisiasi dari seorang Benedetta. Karena itu mau diundurin aja sih guys, soalnya udah dapat Lord guys, udah cuan cok. Rockwave Kadita kawan-kawan seorang Brody. Brody yang terpick off. Kadita kali ini masih bisa untuk mundur, tapi kita lihat Esmeralda terkena stun di arah depan. Ikut bang, donate aja oke. Eh abis ini udah full ya. Abis ini udah full guys. Tempe Soblet dibuka dari seorang Linknya. Kali ini Link ditumbangkan Mega Kill dapatkan seorang Leslie. Leslie mulai berjalan dengan Lord. Kali ini Pak Wito setengah darahnya hilang, menerima damage dari seorang Leslie yang sakit banget damage-nya. Pak Wito di sini bersama dengan Parsa mencoba untuk mendefend, tapi lihat Lordnya. Ada Polistar mau dibuka dan saya Esmeralda ke depan. Pak Wito ditumbangkan terlalu jauh ya. Tapi kita lihat Saphir terculik dari belakang, masih ada Mystic Pill. Esmeralda mencoba mengejar karena Saber, tapi kita lihat Esmeralda. Parsa maksudnya tershutdown, men-shutdown seorang Leslie. Bang ada kawan yang mau ikutan, aku TF ya. Ya udah full kayaknya Bang Yogi. Kecuali mau main di apa?
Lagi asal jadi, kagak. Gua balas chat owner, cok. Balas chat admin, anjay. Mau dibubarin jam 8 katanya. Katanya roomnya mau dipakai ownernya, anjay. Parah banget, cok. Waduh, iya. Tapi masih bisa sih ini 1-2 match, guys. Masih bisa 1-2 match lagi kayaknya. Ya, tapi kalau enggak yang order 2 match simpen aja ya. Ya enggak sih, simpen aja nanti buat besok buat atau ntar. Oke. Elektrofana belum dibuka, Bendeta. Aduh. Lordnya sudah mulai masuk. Apakah berhasil di defend? Oh, tidak bisa di defend ini, guys. Lordnya. Udah full ya. Iya, cow, anjay. Wesker, Yogi, Somon. Indonesia Putra si di WA WHYY abis ini masih main kan nih, masih bisa satu match lagi. Oke, Sapir Purip gak ngaruh, iya betul. Gimana ya? Enggak apa-apa ya, satu match lagi ya. Ini yang order 2 match ini aja ya. Apa namanya? Ini yang order 2 match simpen aja ya buat besok. Weh, smash doang kak, berarti ya smash dulu ya bang Epos BTR Rio TZ. Besok gua live lagi kok. Oke, kalau enggak misal nih, kalau misalkan ownernya udah selesai make, gua bisa make akun lagi. Oke, nah gitu guys. Oke, gua donate 1 match di Ian Disa Putra. Oke, link kali ini ada TP sampai dibuka dan serang linknya. Siapa yang ditumbangkan saber rupanya? Oh. Link mencoba untuk mundur, masih bisa untuk mundur saja rupanya link. Waduh, acceleration. Alex tepannya belum dibuka, Benedetta dari top lane tapi tetap begitu. Poking dari sang Benedetta. Benedetta yang kurang darahnya setengah nampaknya. Lihat Lordnya sudah mulai hadir. Tapi konsil dibuka dari seorang Kadita yang bersama dengan Esmeralda. Paling Star Moon. Kalau seorang Brody rupanya. Tapi kita lihat Brody masih punya flicker. Dia tahu ada pergerakan dari seorang Esmeralda ya guys ya. Kalau enggak lanjut ntar guys. Oke, lanjut ntar jam berapaan ya. Malaman rame gak sih? Aku yang Somon tadi. Iya. Nanti langsung login ya. Somon, Andisa Putra. Tadi si siapa namanya? Ini BTR Rio. Habis itu si siapa? Yogi. Nah, oke, okay. Si Wild Wesker. Oke. Okay. Acel. Oke, okay, mencolek-colek Lord dari tim merah. Lordnya kali ini disiksa rupanya. Tapi ada satu pergerakan cyber karena Lord rupanya. Save the day. Siapa yang menjadi korban kali ini? Benedetta. Satu baku tongan. Tapi kita lihat dari seorang cybernya. Immortality pecah. Mau kemulai kemana-mana juga yang cyber. Winter Tancheon. Immortality Benedetta pecah. Tapi kali ini retribution. Siapa yang connect? Benedetta mengamankan Lordnya rupanya. Cyber kali ini masih bisa untuk mundur rupanya. Namun Pekito yang menjadi korban di arah depan. Link masih ingin lebih. Namun Benedetta masih bisa untuk recall. Link
Kejar sama Leslie-nya. Kalian retribusi yang digunakan link-nya. Link mulai kemana mau jadi goyang link-nya. Apakah masih punya stempel sobret link-nya? Ditumbangkan mulai link-nya. Ini bencana. Weh, semet berarti ya? Iya, betul. Kamu main ya, Beterio, oke? Main-main habis ini. Oke, Brownie pun ditumbangkan, namun kita lihat Saber kali ini memecahkan Immortality Tresor Esmeralda. Teresa Parsa dan juga Saber mampukah mendefend. Oh, Saber ditumbangkan, Teresa Parsa seorang diri. Ini bencana bagi tim biru. Iya guys ya, Parsa, apa yang harus kamu lakukan? Ada tempat yang perlu dibuka, untuk menerima minion saya rupanya dengan Benedetta. Leslie sekarat, masih punya Immortality rupanya, tapi Lordnya sudah mulai masuk. Satu berdowning light dari depan Winter Time, jangan seorang Esmeraldanya. Esmeralda, Benedetta rupanya, maksudnya, di end base-nya guys ya. Yes. Oke, kita masuk ke dalam match selanjutnya, match 4. Victory. Aku 3 match buat besok ya, Bang. Oke, Bang Van, aman. Super chill. Super chill. Jangan Ben ya. Oke, kita lihat sudah mulai masuk ke dalam draftnya. Sniper siap. Siapa targetku? Langit malam telah mengatakan segalanya. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Ayo, Dexter. Waktunya pertunjukan kita. Di Claude di. Iya, oh kan udah. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Oke, kita lihat Chou dan Hanabi di pick. Tinju dibalas tinju. Apa perintahmu? Terakhir tuh. Air tenang, menghanyutkan. Oke. Dari seorang Raytizi. Kali ini, pilihan ada di tanganku. Oke,
hanya memainkan irama dari kilatan cahaya. Aduh. Waktunya balas dendam. Cinta Samudra mematuhi kehendakku. Dua ciptaan terbaik. Di Rex Skin, Hello Kitty Cel. Hello Kitty menggacor lo sumpah. Lapu. Tiga ribu dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Oke, kita lihat Pak Quito, Angela, Pani, Kadita, dan juga Claude dari tim biru. Kemudian di tim merah ada Parsa, Ling, Chou, Hanabi, dan juga Marty. Siapakah yang akan menang? Oke, kita masuk ke dalam match-nya. Ini udah last match ya, guys ya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kita lihat Pekito dan serang Whiskey. Sudah mulai ke arah top lane nampaknya. Oke, kita lihat junglernya Ling juga sudah ke arah orange blocknya. Oh, Asterix menggunakan Ling, guys ya. Anjas, Ling Asterix. Oke, okay, Ling is coming ke depan. Karena seorang Super Cell yang di backup di cutting pergerakan dari seorang Angel lah tadi. Kemudian trackable panik karena seorang Ling-nya. Ada TP Soblet dibuka dari seorang Ling. Sat-sat-sat-sat Ling dari seorang Asterix. Siapa yang ditumbangkan? One Last Hit Angela ditumbangkan dari seorang Asterix. Sangat pas hang dari seorang Asterix ya guys ya. What? First Blood diamankan tadi di area bottom lane. Angela yang ditumbangkan. Kabel panik arah depan, tapi kita terjebak. Panik gak punya energi. Di sana ada seorang Chou nya satu buah gesekan, tapi kita lihat panik one last hit ditumbangkan dari seorang Chou. Ada burung-burung kecil lucu wings dari seorang Parsanya, tapi kita bisa digocek Chou nya apakah ditumbangkan one last hit Chou nya guys.
Super Arpare still survive rupanya. Masih bisa selamat di sisi lain di era Turtle. Asterix dan juga Martisnya. Era Tizi. Colek-colek. Turtle mendapatkan Turtle rupanya. Era Tizi. Angel lah kali ini disorong dari seorang Hanabi. Ada Battle Mirror Image dari seorang Cloud-nya. Cloud kali ini nggak punya Battle Mirror Image lagi, masih bisa digocek. Tapi kita lihat di Kuno The Web Dragon Super Cell ditumbangkan, tapi Pasar pun harus to pick off dari seorang Kadita. Satu untuk satu di area bottom lane tadi. Ini hasil record-nya besok gua upload di YouTube ya. Besok gua upload di YouTube guys, oke? Besok pagi atau malam? Siang soalnya gue live guys. Oke, Link kali ini mengejar seorang Cloud-nya. Cloud kali ini mencoba untuk mundur, tapi kita tempest soblet dibuka. Super Cell menjadi korban locking dari seorang Link-nya. Oh, kita lihat Cloud ditumbangkan. Namun ada Pedal Ice Strike dibuka dari seorang Parsa. Nah, Parsa kali ini bermain ditumbangkan. Namun Angel lah, Mopi Pum terculik dari seorang Chow di arah depan. Pekito sekarang sebuah Jet Kundo terkena stun dari seorang Chow-nya. Chow kali ini masih ingin lebih, tapi kita lihat harus terpick up dari seorang Pekito di area tersebut. Bentar guys ya. Bentar guys ya. Besok gua live siang guys ya. Jam 2 guys, besok guys. Live siang jam 2. Sorry guys, tadi gue ambil minum, oke? Okay? Oke, okay, kita lihat di area mid lane. Kadita sekarat, satu buah plan shot Parsa. Masih bisa untuk mundur, namun Link is coming! Kadita ditumbangkan, Link di depan TP sampai dibuka. Dan serang Link-nya, tadi Vanish terakhir cable. Oh, Link, Blessing Great dibuka dari seorang Cloud-nya. Tersatan pula Link dari seorang Super Cell yang menggunakan Cloud, eh? Satu buah pergerakan Hanabi di area mid lane. Siapa yang menjadi korban kali ini? Belum ada rupanya. Baru Link saja yang ditumbangkan bersama dengan Kadita tadi. Martis, Mortal Coil digunakan dari seorang Martisnya. Ke arah manakah dia? Oke, ada tunjukkan Pakuito mereka dapatkan dari seorang Pakuitonya. Tapi kita lihat Pakuito masih ingin lebihkah dia? Masih ingin lebihkan depan. Parsa berhasil mundur. Menjadi bermucil lucu Parsanya. Oke, okay, Pakuito masih ingin lebih, namun ada Link. Oh, pergerakan Link dari TP Soblet dibuka. Dari seorang Link-nya, Wesker kali ini dengan Pekitonya sangat menggila dari depan. Pekito kali ini masih bisa untuk mundur, masih bisa survive dari seorang Pekito. Strikeable panik, namun kita lihat siapa yang menjadi korban kali ini. Oh, what? Padahal tinggal Victory panik, The Way of Dragon ke arah depan. Ah, disambut dengan Mortal Coil, tersadon pula panik dari seorang Chow. Itu avatar Hanabi kali ini di arah bottom lane mendapatkan turret.
Oke, namun ada pergerakan dari seorang klotnya ke arah seorang Hanabinya. Ada blessing gue dibuka dari seorang klot, tapi belum kuatnya ke arah seorang Hanabi. Hanabi one last hit, apakah ditumbangkan? Link kali ini sekarang, atau TP Soblet dibuka. Kalau udah kerasukan Angel, apa-apa yang masih bisa terselamatkan rupanya. Kali ini dari seorang klot, apakah ditumbangkan? Masih bisa untuk mundur. Mortal Coil Martis, siapa menjadi korbannya? Kadita rupanya. Cloud masih ingin lebih, kerasukan Angela di depan. Parsa ditumbangkan dari seorang Cloudnya. Namun kita lihat Battle Mirror Image-nya. Apakah digunakan? Belum digunakan rupanya. Cloud deh, Super Cell is real ya guys ya. Seorang diri. Ada Pekito ditonjok rupanya. Ditumbangkan pula Chow-nya. Unstoppable dapatkan dari seorang Pekito. Wesker. Oke, namun killing spree di arah mid lane didapatkan dari seorang Cloud deh. Blessing Duet dibuka di area mid lane, namun ada Mortal Coil Martis. Martis kalian terjebak di area depan, namun ada Penalize Strike dibuka dari seorang Parsanya. Pertanyaan ditumbang dari seorang Fanny. Martis pun ditumbangkan dari seorang Cloud. Cloud masih ingin lebih. Chow kali ini mencoba untuk mundur, tapi kita lihat Pekito is coming. Mengejarkan dari seorang Chow-nya. Mau lari kemana-mana jadi goyang, masih bisa digocek dari seorang Super Alvarez yang melawan Chow. Kali ini Chow tidak bisa terselamatkan, ditumbangkan ya guys ya. Sampai jam berapa di ini? Udah last match. Ini udah last match, Beans. Oke, nanti agak malaman lagi kayaknya sambung ya. Oke, agak malaman lagi ya disambung guys. Telat match gua kagak. Ini gua last karena ini apa namanya roomnya mau dipakai. Ntar malam disambung kayaknya. Namun kita lihat godlike dari seorang Wesker. Ada seorang Martis yang ditumbangkan di arah mid lane barusan. Wesker sangat menggendong guys ya. Bener nih, kalau bener gue TF aja ya. Kan kalau misalkan nih agak malaman gue nggak jadi live, kan bisa besok. Nah, besok gue live siang, oke? Besok kan hari libur gue live siang. BTW. Legendary, again, legendary dapatkan dari seorang Pekito. Gacor mas bro. Beans baru saja mengirimkan dukungan 15.000. Roar. Oke, Beans. TP Soblet dibuka dari seorang Asterix-nya. Namun kita lihat Pekito tersatur dari seorang Link. Kali ini masih ingin lebih pula Link-nya dari seorang Kadita. Double kill diamankan dari seorang Link Asterix. Di area mid lane Asterix menggila. Kali ini Cloud is coming. Chow yang sekarat. Final Victory panik ada depan sekarang dari seorang Link-nya. Tapi kita lihat Astapapa diamankan dari seorang Pani. Martin ditumbangkan. Blessing 2 dibuka Link Asterix. Ditumbangkan legend dari seorang Acel. Double kill diamankan. Lucky for triple kill kah? Karena kita lihat Chow yang sekarat sembunyi dari semak nampaknya. Recall nampaknya dari seorang Super Cell-nya. Masih bisa untuk mundur rupanya. MM gua epic di. Iya, gua tahu. Aman. San.
Oke, Anabi terkapok kingan dari seorang Claudia kali ini menggunakan WON-nya masih bisa untuk mundur ke arah belakang rupanya. Lord tadi sudah diamankan dari tim biru. Apa yang harus kamu lakukan tim merah? Ayo Asterix, semangat, kamu bisa menggendong orang. Tapi kita lihat ada seorang Link-nya. Karena seorang Cloud, ada Wing of Nature, ada Tempest Mobile juga dibuka. Ada Battle Mirror Image, karena depan namun Blessing juga dibuka, ada seorang Cloud-nya. Super Cell, kali ini merumahkan Macha di arah depan. Parsa, Macha terpick off. Oh, Kadita, Rockwave. Tapi kita lihat ke arah layang lain nampaknya. Kadita kali ditumbangkan dari seorang Asterix. Asterix menggila. Asterix mulai untuk mendefend, namun legendary akhirnya ingin dapatkan super cell. Bak kill dibalas kill, poin kill dibalas poin kill, namun kita lupa Kito dari seorang Wesker. Poking dari seorang Asterix-nya masih bisa untuk mundur ya guys ya. Kita lihat Nabi mulai mendefend bersama dengan teman-temannya. Ini last di, iya ini last. Roomnya mau dipakai. Nanti lantaran gua lanjut lagi, oke? Okay? Nanti ntaran kalau roomnya udah kelar dipakai agak malaman lah ya. Nanti gua ini live lagi guys, oke? Okay? Tempest Soblade dibuka, namun ada Blessing Duet bisa di cancel. Ada Blue F Dragon, tersantun pula Super Cell dari seorang cow-nya. Kira-kira jam berapa? Nah, kalau itu belum tahu. Nanti gua kabarin di grup, oke? Okay? Kalau misalkan udah mau live lagi. Kalian yang belum join grup aja. Nanti kalau gua mau live, nanti gua kabarin di grup, oke? Okay? Oke okay, ganteng, oke okay, real ganteng. Oh, kita lihat ada seorang Kaditanya. Mengenal Petrify mencoba untuk mundur, namun kita tidak bisa digocek Link-nya. Menurut seorang Kadita, double kill diamankan Link. Lucky Force double kill kau, karena Panis terakhir cable ke depan. Namun Pekito masih ingin lebih kosong Link-nya. RTP sampai dibuka, Panis putar shutdown. Triple kill didapatkan seorang Asterix. Lihat Maniaka, karena kita lihat Markisnya ditumbangkan. Oh, Link, Maniaka Link-nya. Pekito sekarat, kali ini Pekito. Oh, masih sangat tebal, tapi cowoknya sekarat. Kita lihat pasti Pekito masih bisa untuk mundurkan. Unstoppable, Tina jadi maniak dari seorang Asterix. Super Cell is coming. Chow ditumbangkan kali ini. Kali ini Super Cell inisiasi ke depan ke seorang Hanabi-nya. Ada Kablessing Duet dibuka dari seorang Claudia-nya. Duet benar-benar dibuka dari depan. Menada Win Up Nature dari seorang Cloud. Ditumpang ke depan. Angela kali seorang diri mengeras sepertinya untuk mundur ke belakang. Masih dikejar dari seorang Asterix. One last Angela mulai kemana mana digoyang. Asterix, what? Masih bisa dihindari, ada Werewolf Wave, namun kita lihat Tempest Soblade dibuka Asterix di depan. Asterix tersat down. Satu final victory dari seorang Paninya menumbang seorang Asterix. Iya guys ya. Gacor. Saling membalas-balas guys, berat kali cowok punggung Asterix, kasihan banget guys. Oke, the way of dragon tadi kita lihat. Kasian Asterix, iya. Oh, itu Martisnya di depan, middle plank ke arah belakang menurut Pekito. Final victory pada seorang cow-nya. Kali ini, dari seorang Pekito mengajarkan seorang Parsa menjadi lucu ditumbangkan. Asterix is coming, mulai karena Lord Body tersatdown dari seorang Asterix. Masih ingin lebih, tapi kita lihat posabilia Kadita Rockwave. Double kill diamankan Asterix dari depan, namun Lordnya diamankan dari seorang Asterix. Sangat menggendong, namun Super Cell ingin lebih, ingin mengenamai Super Cell. Oke, Asterix berhasil recall. One Prince to Laser bersama dengan Asterix di sini. Kita lihat WL yang dibuka dari seorang Super Cell-nya. D-end saja ke Super Cell, D-end saja rupanya. Victory! Oke, kali ini, hari ini, thank you ya guys ya. Kalau sempat gua live, nanti gua bakal live lagi guys, oke? Okay? Mungkin di jam 10-an atau di jam 11-an guys, oke? Okay? Gua live lagi, tapi kalau misalkan kagak sempat, ya udah gua live besok aja, oke? Okay? Kalau gua sempat ntar, gua bakal live di jam 10-an ntar atau di jam 11-an, oke? Okay? Pokoknya kelar dipakai ownernya, gua langsung live guys, oke? Okay? Jadi itu aja guys, oke? Okay? Yang masih ada slotnya nanti aja ya, oke? Okay? Si BTR tadi masih ada 1, terus si Van tadi masih ada 3. Oke, okay. Si Alpin sama Super Cell abis ya. Oke, okay. Si Beans tadi nitip 3 slot juga. Oke, okay. Gua ucapin makasih guys ya, makasih.
Makasih semuanya, Asterix, Maca. Kiri kanan gak jelas. Ya udah ente ya, oke. Makasih ya semuanya, ini yang udah ikut udah sampai akhir ini. See you next live, bye bye guys. Ntar malaman lagi gue bakal live lagi guys, kalau misalkan sempat, oke. Kalau nggak sempat besok lah gue live lagi. See you next live, bye bye guys, love you.